Nora, apa saja yang you nak buat, ikut suka you lah. As long as you tak kacau I, I'm fine with it. Dr. Zakwan tak terima my resignation. Of course dia tak terima. Sebab hospital ni milik keluarga you. Kalau you tahu, kenapa you bagi tahu Haris yang I nak resign? So that you tahu yang dia tak pernah kisah pun you ada dekat sini ataupun tak. Projek Jalan Enggang tu dapat dekat company lain, kau tahu tak? Ha, sekarang ni klien tak nak berurusan dengan kita sebab budak yang take over projek ni bergaduh dengan anak klien. Sekarang ni cerita dia Tan Sri tengah pergi sana untuk pujuk dia orang and klien tetap nak kau juga Rahana. No. Jawapan aku tetap no. So, ni kira last try kau untuk pujuk aku lah ni. Yelah, lebih kurang macam tu lah. Kau tahu tak, Tan Sri cakap dengan aku kalau aku tak nak pujuk engkau, dia nak cancel aku punya Vietnam trip tu. Tapi sekarang ni, kau tak berjaya pun pujuk aku. So, macam mana? Itulah pasal. Anis, janganlah macam ni. Bagilah Imah balik sana. Anja pun satu. Anja kan dah kahwin, dah ada suami. Masih nak bergantung pada Umi. Ma, sebenarnya kita orang okey aje kalau Umi nak duduk sini. Imah je nak balik. Kesian Kak Anja. Kalau tiap kali dia ada kerja, dia kena hantar budak-budak dekat sini. Banyak masa terbuang tau. Ish, Imah ni. Anja bukannya budak-budak lagi. Dah kahwin pun. Taulah dia bagi masa. Jangan lepas tangan.